ke beberapa tempat. Pelan-pelan, weh. Wah, ini sih warganya banyak banget ya. Ya, Bang. Oke, weh. Balik lagi sama gue, Aldi Rais, di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi. Hari ini kita lagi ada di Jalan Raya Serpong. Gue lagi pengen cobain cuci mobil tanpa bukan tanpa ya, cuci mobil pakai mesin. Nah, ini ada satu tempat yang kita temuin. Mungkin gue akan review beberapa tempat. Pelan-pelan, weh. Galak dia ya. Nah, Bal, hey. Kamu standby di luar, oke? Oke. Ya, kita cobain nih kali ini cuci mobil tapi nggak pakai secara manual. Jadi pakainya mesin tuh, lihat tuh di situ udah ada gawangnya, udah ada jalannya, kita tinggal ngikutin masuk tuh nyampe segala macem. Nah, ntar gua akan kasih tahu berapa biayanya, terus total kebersihannya seperti apa. Oke, jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita masuk ke kandang high pressure. Kenapa nih? Kenapa, Bang? Memorinya gak mau baca. Ah, si Iqbal payah, dia lama. Lambreta. Bentar, Bang. Lambreta. Udah ditungguin nih sama tetangga nih. Oke. Sekarang kita masuk ya, guys ya. Nih, di sini ada tiang gitu. Jadi kita tinggal ngikutin aja nih. Woi, santai, Bro. Udah disemprot aja kita. Coba itu. Aduh. Bang. Udah disemprot aja ini. Bang. Ini kagak kelihatan, Cok. Bannya belokin aja. Kemana? Bannya kemana aja, pentokin ya. Oh, gini. Ya. Oke. Okay. Oh, rame ini. Ini enak nih. Cuci mobil di saat PPKM nih. Yang penting kitanya harus jaga kesehatan. Ini samping gua ada, aduh, siapa ini? Wah, disemprot habis. Waduh. Wah. Ini namanya snow wash nih, snow wash. Tuh, si abang. Iya dah. Buset nih, yang nyuci berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak banget yang nyuci. Gak apa-apa. Biar cepet dan biar bersih mobilnya, katanya sih gitu ya. Itu siapa? Oh, gini toh rasanya berada di dalam mobil yang lagi dicuci. Aduh. Masuk enggak ya airnya? Gue berasa disiram tuh enggak sih, kayak di fiur gitu. Sumpah. Aduh, di berdua berantem. Digas nggak? Kenapa? Nggak usah digas kan? Nggak usah. Oke. Siap, Bro. Siap, pokoknya gas. Duh, kok gue deg-degan ya? Nih, lihat tuh. Radio off, neutral gear, no handbrake, don't push brake. Duh. Ah! Ya Allah, kayak dihimpit tau nggak sih? Waduh. Ya Allah, ini berasa makan mie goreng pakai irisan nugget. Aduh. Serem. Aduh. Serem. Aduh. Lu gak takut?
Ih, kok gue takut ya? Biasa aja sih, Bos. Tuh ya. Inilah yang disebut dengan teknologi nih. Blower ini otomatis, mohon jangan injak rem atau rem tangan. Oke. Kalau orangnya kayak gue, parnoan gini gimana ya? Abang, hah? Bodi aja? Eh? Oh ini, dia ada areanya. Kalau misalnya bodi vakum di sebelah kanan, kalau bodi doang di sini. Tuh. Eh, mana sih? Oh, sini. Wah, ini sih warganya banyak banget ya. Ini kalau kita ajak tawuran kalah nih gue ini. Udah. Ini abang bajunya kuning sama kayak mobil nih. Wow, ini yang ngeringin berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abang. Oke. Berasa lagi dikeroyokin. Ini banyak banget sih. Banyak banget sih orangnya sih. Tapi enggak apa-apa, bagus. Jadi apa kan sempat. Tapi yang lain gitu enggak ya? Bani juga sih. Jadi mungkin di sini udah ada bagian masing-masing. Ini pasukannya sih rame banget tuh. Rame banget. Rame banget ini. Di depan ada disemprot kacanya, disemprot ada. Masih ada cairannya juga nih biar mobilnya bersih, biar mobilnya cakep. Tuh. Abangnya bajunya samaan kuning-kuning. Pakai mobilnya sama. Kocak sih. Gak ada yang harus hitam. Tapi ini solusi banget nih buat kalian-kalian yang sayang sama mobil tapi malas nyuci mobil sendiri, terus kayak pulang kerja ya kan, mobil kotor terus tapi capek, ngerti gak sih? Lu gak mau turun-turun ke jalan, ke bawah gitu kemana, ya udah duduk diem di mobil ya, ke sini nih mereka yang kerja gitu. Tuk, mereka yang kerja udah, kita cuma duduk manis dalam mobil gak ngapa-ngapain ya. Kamu mau sambil teleponan atau sambil main, sambil apa juga bisa gitu. Sambil makan indomie goreng pakai irisan nugget juga bisa. Irisan nugget. Tapi rame ya, tuh lihat tuh. Ya, itu tadi pas kita masuk belum ada orang. Kosong. Terus sekarang udah ada 1, 2, 3 tuh ya. Karena emang sesimpel itu dan secepat itu gitu. Tadi kita masuk belum ada 5 menit ya kayaknya. 10 menit lah ya. Belum ada 10 menit? Belum. Coba deh nanti minta ini. Minta dicek berapa lama nih. Benar-benar udah mau selesai nih kayaknya nih. Tuh, mbaknya udah mau nagih tuh. Udah selesai. Langsung kabur. Aduh, pakai dulu. Ya. Oh. Biayanya tadi cuman body aja itu kena Rp40.000 saja. Rp40.000 saja, teman-teman mobilnya udah bisa bersih tanpa harus turun dari mobil. Oke, abis ini kita akan review lihat nih kebersihannya seperti apa, oke? Check it out. Nah, sekarang udah keluar dari tempat cuci mobilnya. Kita lihat masih hitam-hitam nih, Bal.
Oh ini kayaknya hitam-hitam sama memang bodi kita nih. Kalau secara overall sih bersih ya. Tuh. Bersih, bersih, bersih. Ini kalau gini-gini nih emang dari body kitnya nih. Tuh. Emang dari kitanya. Nah, mesti dipoles. Mabri ya, udah mesti dibagusin lagi. Maklum lah, mabri capek. Tuh ya, katanya bersih. Ya lumayan lah. Cuman nih kayak di sini nih ada bekas-bekas apa namanya daun nih. Tidak tersirap dengan baik. Stiker gua malah ngangkat. Ya plus minus ya kalau kita mau pakai yang kayak gitu ya. Cuman ya untuk kita yang kayak misalnya lu bener-bener ini mengkilap banget. Mengkilap banget. Kalau emang kita butuh cuci mobil yang ekspres, yang kilat, yang cepat, ini bisa menjadi opsi sih. Tapi ini apa sih kok masih ada ininya nih? Rp40.000 ya, so-so lah. Mungkin nggak bersih-bersih banget. Tuh kayak gini nih. Ini harusnya bisa dihilangin. Tuh, ya kan? Ya, kalau secara detail sih mungkin nggak bersih-bersih banget. Cuman kita lebih mengedepankan di bagian ekonomis waktunya ya. Sangat cepat sekali. Tadi kayaknya nggak nyampe 10 menit, mobil udah selesai. Ya. Gak nyampe 10 menit mobil udah selesai, tapi setidaknya mobilnya bersih. Udah kena air, kena sabun, kena lap kering. Tuh, ya. Bannya juga disemir. Ya, seperti yang sering gue sampaikan lah. Segala sesuatu itu pasti ada plus minusnya, ya kan? Kalau plusnya mungkin biayanya murah, tapi antri nunggunya lama gitu kan. Nah, buat teman-teman yang yang lebih suka ngeliat mobilnya bersih, kinclong, ya tempat cuci mobil dengan sistem mesin itu wajib dicoba sih. Harganya lumayan, kualitasnya ya begitu juga. Nggak secara detail semua, tapi setidaknya mobil kita bersih lah, kinclong lah. Pulang ke rumah, parkir di rumah, enak dilihatnya. Biayanya Rp40.000, 10 menit aja. Oke. Semoga video ini ngebantu buat teman-teman yang lain. Jangan lupa. Semoga video ini ngebantu buat teman-teman yang lain yang lagi nyari bagaimana caranya biar mobilnya tetap kinclong walaupun dalam keadaan mager. Gua Aldi Rais undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.